Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sulkipli 77. Kali ini kita akan berbagi tips tutorial cara memotong video yang terkena konten mencakup hak cipta di YouTube. Kali ini pertama-tama kita buka kreator studio kita. Kebetulan kali ini sudah kita buka. Kita bisa buka di Google Chrome menggunakan tampilan desktop. Kita pilih pengelola video, akan loading. Oh ya, tekan konten kita mencakup konten berhak cipta. Biasanya kita live streaming ada musik, tapi kita tidak sengaja bro masuk, ternyata diklaim hak cipta. Jadi kita harus memangkasnya. Pangkas di mana mau kita potong. Kalau teman-teman kesulitan bisa pilih misalkan video-videonya dibagi-bagi boleh, atau kita bisa pilih selesai. Oke, sekian dulu dari saya Sulkipli 77. Itu cara mengedit atau memotong video yang kita live streaming atau kita memisah-pisah atau ada klaim hak cipta. Kita bisa memotongnya di menu penyempurnaan. Tapi itu muncul sudah pilih prosesnya tadi. Oke, sekian dulu dari saya Sulkipli 77 dan jangan lupa like, subscribe dan komen, dan tombol notifikasinya diaktifkan agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.